Assalamualaikum, hey amigos, hai, balik lagi sama gue Walk di Sans Reaction. Ya, edisi reaction TikTok. Jadi, mulai sekarang akan ada reaction TikTok lagi. Dan ini TikTok gue, kalian bisa mention di Otsuwoki atau RRK Woki adalah cari. Dan gue kaget banget, ternyata banyak banget yang mention ke gue. Ini namanya ENF, makasih banget. Dan ini dia, gue nggak tahu videonya ada apa aja, kita langsung lihat aja ya. Kalian juga boleh sih yang mau mention ini. Oh, ini RRQ, tim RRQ. Ya langsungnya kita lihat. Oke, okay? Langsungnya kita lihat. Udah lah, nggak usah pamer-pamer lah, Naomi pakai baju lah. Ya Allah, Naomi bau sampai sini loh, lihat-lihat. Naomi pamer ketek, cok. Karena gue ada otot, lihat ada otot. Otot. Ada otot. Otet anjing. Ya ampun Naomi. Mau gimana pun Naomi ini salah satu pemain RRQ yang kita suka ya guys ya. Lanjut. Namanya Pandu, seorang penjual. Oh, ini kenapa? Walk apa sih tadi mention apa? Oh, ini waktu gua syuting ini, good day. Orang minuman keliling. Dia paling ahli soal urusan balikin mood orang pakai good day. Darren Rins. Nih, minum ini biar gege. Anjay. Kita putus. Anjay. Iya, elah ewok. Iya, isyak banget bang. Oke. Okay. Karena hidup perlu banyak rasa. Karena hidup perlu banyak rasa. Good day, ex RRQ. Oh, RGX good day. Lupa gua, cok. Oke, lanjut. Guys, itu kocak banget. Ini apa, cok? Ayo, Cinta. Kenapa? Cinta, jangan mati, Cinta. Ini pasangan, kan? Ya, kenapa Pak Abe malah desah ya waktu susu jin savage? Iya, dia tuh kayak... Oh, lagi ngomongin waktu Sutsujin main Roger yang lawan Oni kali ya. Ini sehat-sehat ya pasangan muda-mudi yang sudah menikah, bagus guys. Ini apa, cok? Oh, beatbox. Ini darinya sama ya orangnya guys ya. Ini beatbox guys. Oke. Okay. Anjay. Yo, eh. Ini orang mana ya? Hihi. Oh, keren sih guys di konsep, cok. Mantap. Keren. Oh, nih, satbon. Oh, ini waktu live ya? Anjay. Lucu sekali sumpah, cok. Bukan apa ini? Tunggu. Bukan pencipta, guys. Gua bukan cipta. Oh, retri. Gua udah lihat ini. Mempergunakan retri dengan sebaik mungkin pada saat itu, guys. Kelak. Jangan orang-orang itu memakai puri, memakai flicker dengan takut mati, gua pakai retri. Biar objektif ya. Bilang pengen lagi sih gua. Kalian kalau bilang mundun dari Cina salah, guys. Mundun itu dari Manado. Kelak. Iya sih, memang retri itu dipergunakan dengan baik oleh Bang Sin, cok. Pada season berapa ya? Season 5, season 6. Aduh, gue lupa season berapa, kalian coba komen. Lanjut. Apa ini? Terus kayak aduh, rasa
bawa ketek kayak enggak ini enggak nyaman ya. Enggak nyaman. Iya, takutnya teman-temannya nanti pusing. Pusing. Heeh. Iya. Guys, makanya jaga kebersihan biar enggak bawa ketek ya, guys ya. Tahu obat lagi arah ke mana? Masuk ke TMP langsung mulakan jurus Moreno. Anjay. Lanjut. Oh, ada pesan langsung. Ada pesan langsung. Oh, ini Aran nih. Langsung nih ada pesan. Coba apa Aran? Siap-siap King Skylar di sekolahin Aaron Siki. Oh. Skylar siap-siap. Tapi enggak lengkap rasanya kalau. Tapi emang Aaron ini respect sekali sih sama Skylar kelihatan, Cok. Mungkin idolanya juga katanya ya. Yang nyampeinnya pesannya Aran. Boleh dong kita langsung dengar dari Aaron Siki. Maaf King Skylar tuh bercanda, serius bercanda. Gak ada itu bohong, dia bohong. Gua enggak ngomong gitu. Enggak ngomong tapi oke, aman ya. Emang gua respect sama Aaron, spicy tapi memang bukan. Gua pernah di TikTok, dia tuh memang dia bisa ngomong spicy karena memang fakta gitu, ngomongnya gitu sih. Kalau Favian gimana? Udah enggak sabar besok ketemu RRQ karena apa tuh? Gak karena apa-apa, ya karena pengen main aja lawan Sujin si ganteng. Anjay, si ganteng. Lawan Sujin si ganteng. Kan Fabian juga ganteng, mana rahangnya? Mowing ya guys ya. Apa tahu anjing? Gua enggak tahu dari mana asalnya, Cok, mowing-mowing ini. Oh, nih, Dian KT, Cok, KT-nya apa? King Tinju anjir. Kelas. Ngeri. Dian KT King Tinju. Gue gak tau awalnya dari mana. Kayaknya dari viewer deh. Kan viewernya dia tuh sering fitnah, Cok. Kasian anjing. Cuman emang dimanfaatkan dengan baik sih Mas Dian. Salah satu streamer favorit gue lah. Insya Allah someday gue bisa seperti Mas Dian ya. Amin ya Allah. Ini apa nih? Nah ini kayaknya yang gue lihat deh. Ada masa gue ngetarutin ini idola gue. Gue kayak yang kemarin gue bilang aja, gue ngetarutin tuh bicara apa sih? Gue lupa lagi. Nah, gue berbicara karena itu fakta. Oh. Karena fakta, guys. Kalau emang orangnya belum bisa disenggol, ya kenapa disenggol? Jangan seperti yang udah aja. Kelas. Kelas Aaron Siki. Udah kasih pelajaran apa ke Aaron? Apa sih sejarah sih? Ya biar dia belajar dari hal yang dialamin sekarang. Matematika. Nggak tahu. Biar pandai hitung-hitungan aja. Agama. Dan PKN. Budi Pekerti. Lucu sekali anjing Budi Pekerti, Cok. Soalnya seneng banget lah, soalnya kan masuk baru. Usai menang dari Godlander, masuk yang jumpa Skylar. Jadi seneng banget. Terus kalau soal siapa yang bakal gue latihan berlama tuh Skylar, soalnya sama-sama pedal. Selain Skylar ada lagi nggak? Skylar apa ya? Itu nggak benar. Embelindo. Oh berarti week ini juga seru nih guys. Masako lawan Skylar. Kalau Masako naik ya, bukan Kadera ya. Masako dimainin ya. Kamu tahu nggak? Kalau Indonesia tuh punya 4 waktu. Indonesia punya? 4 waktu. Kenapa bisa 4 waktu? Gue nggak tahu. Oh iya. WIB, WITA. WITA, WIT. WIT. Satu lagi. With you. WIB. Tiga doang. Iya, satunya enggak tahu. Kamu tahu enggak satu lagi apa? Enggak tahu. With you. Udah kebaca itu ah. Abis dapat nilai bagus nih, siapa yang upload? MPL ya? Anjay.
Set bor. Aduh, lucu sekali co set bor. Mumpung menang awak minta dulu duitnya biar tahu adek ini. Pinjam limpul dulu. Boleh. Pinjam limpul dulu aja. Agak aku tarikkan dulu nanti lah le di banking le. Gak punya cash aku ini le. Jangan. Mana kau yang betul kau mana dompet. Jangan lah le. Enggak. Di pala kan. Kau ada kan kok enggak aku apakan kok gitu nanti ya. 5000 ya. Ya. Ah. 5000 le. Adanya. 5000 uang parkir le. Kasih le ya. Oh, bikin ini. Aku berjanji akan berbicara yang sopan yang sopan. Aduh lucu sekali mood buster anjing bikin kalau ngomong. Lagi fun libur MPL punishment garis streamer RRQ. Oh seven. Oh iya gak restream ya mak. Gara-gara kalau gak salah gara-gara internetnya jelek. Gua waktu itu lihat di story-nya Mas Paldi. Aaron Siki diskonin langsung sama skin saya hari ini. Ini mau pertanyaan, Bang. Lu baca, Bang. King Scaler bakal diskonin Aaron Siki enggak, Bang? Jauh, Bang, langsung dari pemainnya. Gua yang masih sekolah, cok, diskonin langsung gua sama Scaler tadi. Keren banget buat tim Scaler. Anjing keren juga cok. Solid sih and apa respect sih. Suka gue merespek-respek cok. Tiba-tiba beatbox anjir. Anjing pakai kentut cok. Lucu sekali, menghibur sekali. Oh ini yang dikagetin di story-nya kalau nggak salah story idok ya. Aduh lanjut. Nah ini di story Pape nih guys. Ini menurut kalian siapa ya? Nah ini siapa itu guys ya? Siapa ya? Kosong coy, ini bisa, ini menjadi pertanyaan sih. Ini siapa yang bakal, apa ada yang masuk lagi? Udah gak sih? Apa slotnya itu buat? Oke guys, gitu aja. Jadi reaction TikTok kali ini gue kontennya tuh kalau reaction TikTok dulu namanya WKK ya, waktunya kita ketawa sih sebenarnya. Cuman terserah lah nama kontennya apa. Nih gue rebuild dari awal. Dan guys kalian mau gue bikin apa lagi di konten-konten gue, kalian boleh komen aja. Please banget, gue butuh masukan dari kalian. Dan thank you. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. And Ewok signing out. Assalamualaikum.